Hai guys, apa kabar semuanya? Masih bersama saya Umam. Kali ini saya mau update harga terbaru di Mei 2020 ini, yang ternyata ada kenaikan dari 1 juta ataupun ada juga yang 2 juta. Nah, saya mau update harga untuk tipe Avanza. Kalau untuk lengkapnya sih bisa dibaca di description di bawah ini guys ya. Nah, untuk Avanza yang paling laris ini kan Avanza 1.3 G manual. Sebelumnya dibanderol dengan harga 216. Jadi di April itu masih 216 juta rupiah. Nah, untuk sekarang di bulan Mei ini menjadi 218. Jadi ada kenaikan 2 juta rupiah. Wow, ternyata harga mobil naik terus nih guys ya. Saya masih ingat di 2019 itu harganya masih 208.500. Masih 208.500 guys. Nah, kemudian ada kenaikan karena BBN DK itu naik ya. Jadinya menjadi 213.500. Lumayan sih kenaikannya ya. Nah, dari situlah kemudian naik terus nih menjadi 214, 215, 216 terakhir itu di bulan April, dan sekarang jadi 218. Wow, gimana ya kira-kira sampai Desember ini kira-kira jadi berapa nih? Apakah jadi 220 atau 225? Ya, semuanya bisa saja terjadi kemungkinannya ya. Namun jangan khawatir, meskipun harga naik, untuk sekarang ini diskonnya pun ikut naik ya, karena memang kan penjualan mobil lagi turun nih. Semuanya sih, bukan cuma Toyota ya, lagi menurun gara-gara dampak virus corona ini. Makanya untuk menarik minat pembeli, diskonnya pun coba dikerek ke atas, dinaikkan ke atas. Sudah seperti diskon akhir tahun ya, karena memang kan untuk diskon itu biasanya yang paling gede itu diskon akhir tahun. Nah, untuk sekarang pun diskonnya sudah sama dengan diskon akhir tahun. Untuk Avanza sendiri ini diskonnya berapa ya? Sebenarnya sih untuk diskon sangat sensitif, ini saya tidak bisa kasih secara frontal di sini, karena kalau sampai ketahuan urusannya bisa panjang nih ya. Makanya untuk bapak-bapak atau ibu yang minat Toyota Avanza ataupun Toyota lainnya, untuk masalah diskon jangan khawatir, tinggal langsung tanyakan ke saya untuk diskon yang sebenarnya berapa. Tentu diskonnya sangat-sangat menggiurkan sekali dan sangat besar sekali. Oh iya, pembelian ini bisa melalui cash ataupun kredit Bapak Ibu ya. Namun untuk kredit ini DP-nya minimal 25%. Jadi untuk DP-DP rendah, DP-DP ceper 15% ataupun 20%, ini sudah tidak bisa lagi nih. Karena ya dari leasing sendiri sudah menerapkan kebijakan untuk DP-nya, minimal di angka 25%. Nah, perkiraannya berapa ya 25% itu? Nah, kalau untuk Avanza 1.3G manual ini berkisar 61.400. Jadi ini DP yang harus dikeluarkan. Tentu ini belum dipotong diskon ya. Kalau dipotong diskon ya bisa jadi 40 juta sekian sih ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Untuk info harga, diskon segala macam bisa langsung hubungi di link di bawah ini Bapak Ibu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.